sama adik-adik juga. Nah, semoga adik-adik yang di rumah sehat-sehat ya, Lose. Yes. Lose gimana kabar? Sehat dong. Sehat dan tetap ganteng. Untung masih sabar. Untung Lose Fani nggak ganteng ya. Iya. Cantik dong ya adik-adik ya. Nah, tadi Lose udah ngucapin selamat pagi sama Lose sama adik-adik nih. Tapi Lose udah ngucapin selamat pagi belum sama Tuhan? Iya ya. Ya kita ucapin sama-sama kali ya Lose ya. Iya. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau ucapin selamat pagi buat Tuhan. Ikutin gerakannya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai lebih lanjut nih sekolah minggu kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Adik-adik, kita siapkan sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, ikuti Lose berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, hari ini kami bisa sekolah minggu lagi. Tuhan pimpin kami supaya puji-pujian kami berkenan kepadamu. Juga pimpin kami supaya kami nanti dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik juga Lose Fani. Coba nih Lose mau tes dulu. Masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Ayo, masih ingat gak? Ayo coba kita ingat-ingat dulu ya. Coba ingat-ingat. Apa adik-adik? Ayo adik-adik dulu, abis ini Lose. Apa ya Lose? Oke, kalau Lose Fani? Kalau Lose ingat ini nih. Tuhan, ada Tuhan kita adalah Tuhan yang besar adik-adik. Nah, dia bisa melakukan banyak mukjizat Lose. Oke, betul-betul. Dan juga ya karena Tuhan kita Tuhan yang besar, bisa melakukan banyak mukjizat, bisa melakukan banyak hal ya, bisa melakukan apapun sebenarnya ya. Dan Tuhan yang sama, Tuhan yang besar itu juga Tuhan yang mengasihi kita. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar ya Lose, kalau kita buat kesalahan, kita punya dosa, kita harus ngapain Lose? Kita harus minta ampun sama Tuhan. Betul, harus minta maaf sama Tuhan. Supaya Tuhan memaafkan, mengampuni kita. Nah, adik-adik, pertanyaannya, kan kalau begitu nih, kita juga sama-sama udah belajar sih adik-adik ya minggu lalu ya, kita sama-sama udah bilang kalau ketika kita tahu nih Tuhan adalah Tuhan yang jadi juru selamat kita, Tuhan yang mengampuni kita, perasaan kita pasti sukacita ya. Iya, sukacita. Cuman setelah sukacita nih, setelah kita senang, gimana sih caranya kita menunjukkan rasa senang kita tuh, rasa sukacita kita kepada Tuhan? Bersyukur Lose. Oke, bersyukurnya gimana caranya? Ayo, adik-adik ada ide nggak? Gimana ya cara bersyukur sama Tuhan, cara mengungkapkan kalau kita tuh percaya loh sama Tuhan? Gimana? Iya, dengan jadi anak Tuhan yang mau ikut perintah Tuhan. Ya. Dengan itu kita menunjukkan kalau kita percaya sama Tuhan. Betul, kalau kita percaya sama Tuhan. Makanya nih adik-adik, sekarang Lose mau ajak kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, yang berarti setiap hari kita mau melakukan perintah Tuhan. Setiap hari kita mau menjadi anak Tuhan yang yang top. Setiap hari kita mau ikut Tuhan ya Lose. Betul. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Tetap berdiri, ikutin gerakannya. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Yuk, jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya setiap hari. Balik, jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya.
cepat. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Yuk, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Iya. Lausin nafas dulu ya. Aduh, lausinnya udah nggak tua sih, cuman susah aja ya napas. Tapi adik-adik yang di rumah pasti masih semangat ya Lause. Betul. Cuman sebentar lagi kita mau ngapain ya Lause ya habis ini? Kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ah iya. Nah tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu dulu ya Lause. Oke. Kita nyanyikan lagu LOVE. Oke. Yuk kita berdiri, ikutin gerakannya ya. Kita sama-sama katakan, kita membuka kitab, kita mendengar firman. Open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you. It's about you. It's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now. Come on now. Let's open up. About the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing. Sama-sama dengerin firman Tuhan ya langsung. Oke, yuk kita dengerin sama-sama. Shalom adik-adik, selamat berjumpa. Wah, kangen sekali nih dengan kalian. Kita mau dengerin firman Tuhan ya, sudah siap? Yuk, kita coba siapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Lalu kita berdoa, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, pinter kan berdoanya kan? Nah, hari ini Lause Fancy mau cerita nih, cerita tentang seorang perwira. Wah, perwira itu adalah seseorang yang jabatannya sudah bagus dan dia punya bawahan-bawahan, itu namanya prajurit. Prajuritnya biasanya ada 100 orang. Wah, jadi hebat ya, satu orang memimpin 100 orang.
Nah, ya, tapi sebelum mulai, coba kita bermain sebentar ya. Pastor Fenty pura-pura jadi perwiranya nih. Nanti kalian jadi prajuritnya, ya. Terus harus taat. Kalau prajurit itu harus taat dengan perwira, ya. Kalau nanti disuruh apa, lakukan ya. Nah, coba taat gak nih dengan perintahnya, ya. Nah, prajurit siap gerak. Siap, jangan bergerak-gerak. Ya. Oke, prajurit pegang telinga. Prajurit pegang pipinya. Prajurit angkat tangannya. Prajurit turunkan tangan. Wah, hebat, taat-taat nih anak-anak nih, ya. Wah, langsung senang sekali, ya. Itu tadi permainan kita ya. Wah, nah prajurit-prajurit yang perwira ini juga taat seperti kalian, jadi melakukan apa yang diminta oleh perwira. Nah, kita langsung lihat firman Tuhannya ya. Suatu kali ada yang sedang sakit nih. Wah, seorang hamba, hamba perwira. Wah, perwira ini tinggal di kota Kapernaum. Ya, wah hambanya lagi sakit. Perwiranya sedih, perwiranya sangat berharap hambanya bisa sembuh. Hah, perwira tersebut mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang ada di kota Kapernaum. Lalu perwira tersebut memikirkan cara bagaimana ya supaya hambanya bisa sembuh dengan kuasa Tuhan Yesus. Karena perwira tersebut tahu ya mendengar kisah tentang Tuhan Yesus. Akhirnya perwira tersebut meminta para pemimpin Yahudi untuk menemui Tuhan Yesus. Lalu bergegaslah para pemimpin Yahudi untuk datang kepada Tuhan. Nah, ketika mereka bertemu Tuhan Yesus, ya, mereka mengatakan, "Tuhan, tolonglah hamba ini karena perwira tersebut adalah orang yang baik yang telah membantu bangsa kita." Wah, Tuhan Yesus mendengarkan perkataan orang Yahudi tersebut. Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka. Nah, pada saat di tengah jalan, tiba-tiba orang-orang dari perwira tersebut, ya, sahabat-sahabatnya, ya, prajurit-prajurit tadi yang begitu taat pada perwira ini, ya, mereka menemui Tuhan Yesus. Lalu berkata, "Tuhan, jangan ke tempatku, aku tidak layak." Oh, itu tadi pesan dari Bapak perwira. Perwira tersebut bilang, "Jangan ke rumah aku tidak layak." Wah, ya. Lalu Tuhan Yesus mendengarkan perkataan dari pesan perwira tersebut, ya. Lalu ya, perwira tersebut mengatakan lewat pesannya, "Engkau cukup berkata satu kata saja, aku percaya hambaku pasti sembuh." Wah, Tuhan juga mendengarkan lagi perkataan dari perwira tersebut. Wah, Tuhan Yesus bilang, "Sesungguhnya aku tidak pernah menemukan seorang pun yang penuh dengan iman di antara orang-orang Israel seperti orang tersebut." Wah, imannya sangat besar, percayanya sangat besar sekali pada kuasa Tuhan Yesus, ya. Lalu apa yang terjadi? Bergegaslah pergi, ya, sahabat-sahabat perwira tersebut bergegas pulang ke rumahnya perwira tersebut, ya. Lalu kira-kira apa yang terjadi adik-adik dengan hamba yang sedang sakit? Coba pikirkan apa yang terjadi ya. Hambanya sembuh atau tidak ya? Coba langsung mau dengar. Iya, betul sekali. Hambanya menjadi sembuh. Hebat sekali ya Tuhan Yesus ya. Wah, ya. Tuhan bisa menyembuhkan hamba perwira tadi. Terus perwiranya jadi apa? Jadi seneng dong ya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan ya hamba perwira yang sakit tadi, berarti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita juga.
Lalu mengapa sih Tuhan Yesus mau menyembuhkan adik-adik? Ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik dan dia juga sangat berkuasa. Dan ternyata bukan hanya menyembuhkan orang sakit saja, Tuhan Yesus juga mau menebus dosa kita. Ya, Tuhan Yesus disalib, ya, menahan rasa sakit itu, ya, menebus dosa kita di atas kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus juga mati di kayu salib. Bukan hanya mati saja adik-adik, Tuhan Yesus juga bangkit, ya, dia juga hidup. Nah, itu menunjukkan dia sangat berkuasa. Wah, jadi kita harus bahagia, kita harus bangga punya Allah yang sangat hebat, ya, punya Tuhan yang sangat berkuasa. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus jadi anak-anak yang taat, ya. Nah, adik-adik, mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, ya, seperti mereka itu, ya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, ya? Wah, kita bisa percaya akan kuasa Tuhan memakai hal yang lainnya, ya. Tuhan bisa pakai bapak ibu dokter untuk menolong kita, ya. Tuhan bisa pakai obat-obatan, Tuhan bisa pakai vitamin yang ada, Tuhan bisa pakai papi mami kalian, papa mama kalian, ya, yang memberikan kalian makanan, minuman, vitamin, ya, supaya kalian tetap sehat. Terus kalau disuntik, wah, jangan takut, harus berani, ya. Nah, makanya kita harus taat sama papa mama kita. Jangan main HP terus. Terus ingat, jaga kebersihan kita. Kalau mami bilang suruh cuci tangan, kita cuci tangan, ya. Kita mau jadi anak-anak yang taat, ya, sama Tuhan, ya. Taat juga sama papa mama kita, ya. Jadi makan yang bergizi, makan yang sehat, diminum obatnya kalau disuruh diminum, ya, supaya kita sehat. Nah, jadi Tuhan Yesus yang berkuasa itu bisa memakai banyak cara untuk menyembuhkan kita, ya. Mau jadi anak yang taat? Coba angkat tangannya. Wah, mau langsung. Wah, semuanya mau. Hebat, ya. Nah, bukan hanya taat saja, kita juga percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, ya, sanggup menolong kita. Melewati masa-masa yang sulit ini, masa-masa pandemi ini, kita juga harus tetap menjadi anak yang sabar, ya. Jadi anak yang baik, jadi anak yang taat dan percaya kepada Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai dan ada ayat hafalan buat kita semua. Ya, ayat hafalannya dari Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi, Tuhan Yesuslah Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Yuk kita percaya dan taat kepadanya. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, ikuti langsung Fenty berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan selalu menolong kami, menyembuhkan kami dari sakit kami. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah adik-adik, kita tadi udah sama-sama, ya, dengar firman Tuhan. Kita diingetin lagi kalau Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang bisa melakukan apapun. Dan Allah yang besar itu adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang mau mengampuni dosa kita, yang mau jadi juru selamat buat kita. Dan berarti kita sukacita kalau sukacita, ya, ketika tahu itu. Dan untuk menunjukkan rasa sukacita kita, berarti kita harus percaya juga sama
sama Tuhan loh. Tuh, percaya sama Tuhan, mau jadi anak Tuhan yang yang top, yang setiap hari mau ikutin perintahnya Tuhan, setiap hari mau ikutin firman Tuhan, mau jadi anak Tuhan, mau jadi laskar Kristus. Wah, pasti adik-adik di sini semua mau jadi dong laskar Kristus. Mau, mau? Aku mau, langsung mau. Oh, langsung juga mau dong. Nah, makanya adik-adik, yuk sekarang kita berdiri, kita mau sama-sama nyanyi lagu. Saya bukan pasukan berjalan, bukan pasukan berkuda, enggak nembak juga, tapi saya adalah laskarnya Kristus. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Ikutin gerakannya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya siapa? Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita semua laskar-laskarnya Kristus ya. Iya, setiap hari mau jadi saksinya Tuhan. Iya. Setiap hari mau menyebarkan kasihnya Tuhan kepada orang lain. Betul, Lasa. Nah, tapi udah gak kerasa nih, Lasa. Sekolah minggu kita udah mau selesai, adik-adik. Nah, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita berdoa dulu ya, Lasa. Oke. Kita lipat tangan kita tutup mata, ikutin Lasa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatmu atas hari ini kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau selalu menjadi anakmu yang setia, anakmu yang baik. Ajarlah kami agar kami dapat menjadi laskarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami untuk aktivitas setelah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, selalu.
besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Allah besar.